848 masih nyambung tina anu kamari ayat di ayat 45 ayat 45 yang mana tumma wasalna Musa wa khawfahu bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim faqalu anu'minu bi basharin mithlina wa qawmuhum lana 'abidun fakadzabuhuma fakanu minal muhlikin wa laqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun. Jadi tina ayat 45 kan ya, bahwa Allah mengutus Nabi Musa, Nabi Harun dengan kekuatan penuh, disuhukan yang mubin, kekuatan penuh, kekuatan naon, kekuatan mukjizat, nyaeta tongkatnya bisa jadi korai, pananganna bisa caak, pananganna bisa, panganan diarutkeun ka kelek, dibuka brai caak. Itu kenal dia mungkin jadi orang ibadah yang kesulitan yang mungkin. Padahal Nabi Musa sumping kakaraton Firaun, pak araton Firaun, pak kerajaan Firaun, anu penjaga negara buat, nu kekuatan negara, kekuatan yang luar biasa. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun dua anak sumping nanti. Lamun teu nyarak mukjizat mah, nah ditines juga lawan. Tenggulangkaran di Sultan yang mubin. Sangat saya tahu kok Sultan yang mubin teh, jeung hujah-hujah pertanyaan-pertanyaan Firaun-nawan bagi kajawab. Firaun nanya ke Muhammad Rabbul Alamin, nawan ya Rabbul Alamin. Rumus sama aja pangeran menyenangi jenggung pangeran mah aing jenggiraun aing pangeran mah aingnya bisa ngehirupkan bisa nama otak sok ada yang kedua jauh mah ini kedua jauh mah kuih dihirupkan menjadi motan tembak kadek kadek pahit itu ini juga hirup ini juga pahit itu jenggiraun gitu jadi aing bisa ngehirupkan bisa nama otak. Tapi pelancaran cerita Nabi Musa kami mah diutus ku pangeran bahwa ayah Allah, ayah Rabbul Alamin dan pangeranan sakabeh alam. Anjeun mah salah man. Salah anjeun mah ngaku-ngaku pangeran kok. Ceuteuraon teh. Ayat 47 faqalu anuminu li basharin mithlina wa qumu lana wa qumu lana amin firaku aing ma manikutu taat kamane manusia biasa nu kamari diurus ku aing mah ada leletik di Firaun gitu diurus di leletik ku aing teh emang Nabi Musa bisa dipalidkeun dia karena walumane teras dicanaku istrina Firaun. Jadi di tiap alir diurus teh ku Firaun Nabi Musa. Di cana ku istrina Firaun. Entah dina wade dibunuh kabeh anak-anak lalaki tapi ku istrina Firaun ulah ya mah cana gitu. Jimat di masukan we bisa nuluykeun kerajaan Firaun. Maka dibebaskeun. Diurus we Nabi Musa. Tah jeung Firaun teh mana teh diurus teh leuti. Kabeh ge Bani Israil teh kaumna Israil teh turut ka kami ibadah ka kami sagala anu paparentah kami teh dikudu diturut ku Firaun ego Bani Israil. Bani Israil teh jajahan lah gitu. Ayeuna manehna kaum Bani Israil arek hayang jadi pemimpin ya. Kami kudu taat ka marane kan di Mesir teh aya Bandung mah mana teh. Eh, pelan deh, menunggu, kira-kira dong ini.
Nabi Musa teh jeung Firaun teh di Mesir teh. Di Mesir teh dua golongan, dua suku. Dua suku. Suku Kibti jeung suku Bani Israel. Suku Kibti tah ari Firaun mah suku Kibti. Al-Kibti. Al-Kibti atau Egypt. Namun dina pesawat mah ya Egypt Air. Egypt teh berarti teh pesawat Mesir, Egypt. Jadi standar-standarnya sangat Mesir mah di zaman Nabi Yusuf. Di Firaun mah Egypt. Jadi Egypt itu Al-Kibti, maksudnya Egypt. Ayah Bani Israel. Hari kaum kaum Egypt mah Al-Kibti mah eta teh kulit hitam. Ya hari ini di dalam antara orang Afrika, karena di Mesir bukan sub Afrika. Orang Afrika hara hidung. Firaun ge hideung eta teh, orang Afrika. Galingna galing kribo gitu hideung Firaun. Dayana ge aya kene Firaun. Ayeuna ge aya kene Firaun. Aranjeun Rihlah Nera Mesir. Amin. Rihlah Nera Mesir, kan di Mesir dia ayah museum. Mathaf museum. Tadi museum dia ayah dalapan Firaun. Yang dalapan Firaun, Firaun 6, Firaun 7, Firaun 12, yang Firaun 40. Jadi Firaun itu dinasti, dynasty. Jadi untuk hiji Firaun. Tapi dinasti Firaun. Jadi dari Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3 itu. Disinyalir diduga Firaun Nuh jeung Nabi Musa, musuh Nabi Musa mah Firaun kadenep. Firaun kadenep lantaran dina awakna aya loba kandungan-kandungan garam, kandungan uyah lantaran dikeram di lautan. Dan teh disinyalir diduga Firaun gak kenal. Ayah kene ya teteh kulit hitam. Jadi kulitnya masih kene. Untuk kene kulitnya buungna diuntun lantaran orang Afrika gitu. Jadi kribo diuntun kulit hitam ayah kene. Ayah kene ada apa? Agak loer kene di kaca. Lantaran tadi kubur itu. Dawan Allah kene ada di Al-Qur'an. Bahwa dijauhkan dalam Quran bahwa jasad Firaun mah bakal ditemukan, bakal awet. Jadi awet kena jadi pesiu. Tente kulit hitam karena al-Ibti atau Egypt. Ayat kulit putih, kulit putih mah Bani Israel. Kulit putih Bani Israel di turunan Nabi Yusuf, di turunan Nabi Ibrahim. Itu kulit putih. Itu bangsa Arab, itu mah Palestina. Tadi aslinya Palestina. Jadi di Mesir teh aya kulit hitam, aya kulit putih Bani Israel jeung Al-Kibti. Kan Mesir jeung Palestina mah deket pisan. Jadi sering orang Mesir ka Mesir, orang Mesir ka Palestina. Tah urang Bani Israel aya Nabi Musa, Bani Israel kulit putih. Hari Firaun kulit hitam Al-Kibti. Bani Israel itu jadi jajahan, dijajah ku Firaun. Maka cer Firaun teh maneh teh Bani Israel jajahan kami, mana teh tentaraan kami? Pirang ayeuna kami kudu taat ka anjeun pada Rasul Pangeran, pada Rasulullah. Pirang ku kami jadi taat, jadi tibalik beureunan kami. Kami jadi pemimpin atau kita kami jadi pengikut beureunannya, ge mesti atuh. Maka cer Firaun pirang ku padahal mah dina tanda-tanda kasauran Nabi Musa, Firaun teh geus hayang iman sebenarnya mah. Ngan
Pak Allah nama itu dipasang hidayah la'allahum yahtadun dan terbisa hidayah. Pak Allah nabi na'un dan malamah cek saparima begitu dikeram di lautan Firaun rek mengucapkan la ilaha illallah rek mengucapkan gitu lantaran ketinggalan kebenaran Nabi Musa hujah-hujah Nabi Musa sultan yang mau bicara Nabi Musa itu benar tapi keburu di sumpah sungguh tak malaikat Jibril bagaimana contoh kafir jadi teriman gerak tadi ayat 45 47 kalau pada minul ibadah ini kira aku kami beriman kedua jelema mislina sama jelema kene malah mau kamu marana aminu marana itu kaum kaum Bani Israil itu menjadi jahat kami teraja kami malah menyembah kami dan kami pangeran juga kira aku ini jadi tibalik ayah jadi guru menyembah Bani Israil mau aja gitu tetek omongan itu karena fakar tidak buhuma karena nggak bohong karena saya tidak percaya karena kerasulan Nabi Musa, kerasulan Fir'aun, kerasulan Nabi Harun. Jadi terpercaya karena kerasulan Nabi Musa aja, Nabi Harun maka pak fakal dan lima Allah. Kulantara ngebohongkan ke Rasul, terpercaya karena risalah Rasulullah, terpercaya karena bicara ke Nabi Musa, Nabi Harun maka fakalu minal muhlaqin Allah dianjurkan di lautan di keram kabe. Balai-balai Fir'aun, wa ma'ihi Fir'auna, wa ma'ihi dikiran Fir'aun. Dianjurkan, jadi lo menanyakan, nah bohong ke Allah, nah bohong ke Rasul, nah bohong ke Al-Quran. Kau mau ngebuyonkan ke Allah, ngebuyonkan ke Al-Quran, ngebuyonkan ke Rasulat. Kita mau ke Allah, terus diancam, fakanu minah muhlakin, hancur kita. Tidak ada kemuliaan di dunia yang di akhirat. Padahal, setelah itu setelah Fir'aun jebalan pada dikeram walaqad ataina Musa alkitaba la'allahum yahtadun maka Nabi Musa serta Nabi Harun menyelamatkan Bani Israil kan ya aranjeun diselamatkan ku Allah bisa mendas lautan kami ayeuna dibere Taurat kitab Taurat jadi Taurat turunna setelah kehancuran Fir'aun. Setelah kehancuran Fir'aun, maka Nabi Musa dipanggil ke Gunung Sinai atau Turi Sina Turte Gunung. Jadi saya ada Gunung Turi Sina. Tapi Gunung Sina, Gunung Sinai. Tapi orang masuk itu kan. Jadi Gunung Turi Sina, jika sekolah SD, sekolah SD, SD itu kan sekolah dasar. Jadi sekolah SD. Ada ke gunung turis ada gitu, jadi gunung turis ada pada atur teh gunung. Jadi gunungnya gunung sini, turis ini. Nabi Musa dipanggil ku apa ke gunung sini, apa turis ini. Maka di pasihan kita Taurat jumlah tanwah datang sekaligus Taurat tertulis di nomor buka 1 meter, buka 2 meter 1 meter kali 1 meter jadi ayat 12 marmer di langit belum gue gitu kitab nanti ya kitab nanti jadi kisah kelima 10 jana. 10 marmer ngerti no tin komendemen nonton 10 marmer jadi belum 10 marmer. Kata nanti di belum buat di langit jadi di langit. Ayat berupa-upan ayat tulisan-tulisan ya. Nanti kitab Taurat begitu. Beda serang Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan bukan dari tubuh Allah tak melalui malaikat Jibril bahkan yang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat sama dituntut selama 23 tahun. Itu terus ayat dua ayat kadang-kadang sasurat dan monolog. Kadang-kadang tiga ayat, lima ayat, dituntut ke atas turun nanti. Tak ada yang tahu apa, blok di sekalipun jumlah tan wahidah di sekalipun dina marmer, nabatul marmer ditulis dina kartas papirus dina kartas dina awi ditulis
Jadi we di buku kana aja gitu. Ari kamnya Rasul mah, ari Al-Qur'an mah, unsur kakanya Rasul, eta mah ditalalar. Ditalalar lantaran ti malaikat Jibril kakanya Rasul, di kakanya Rasul didugikeun ka para sahabat teu aya nu marwaqul pe. Can sungkul pe. Teu nu nyana kertas. Itu langsung we kakanya Rasul nyawarkeun para sahabat para lintas. Sekali dua kali paling sekret paling tilu kali mudah-mudah begitu. Bola untuk Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas tilu kali. Apa lah Rasul datang para sahabat? Para sahabat apa lah? Tilu kali kan begitu? Apa lah sahabat? Aduh kamu baca Yasin seberapa puluh kali? Soalnya kita tidak kenapa? Berarti ada lain sahabat ini. Ya. Ari para sahabat pinter. Oh, IQ-na di atas rata-rata. Hadis-hadis kanjeng Rasul teh pidato, kanjeng Rasul pidato di khutbah, pidato. Para sahabat apal. Kanjeng Rasul ada hukum menyebut bab ieu. Arapa eta teh? Ari urang mah pidato, tadi teh naonan? Poli. Tah eta pangpak, padahal hari tamat can aya kertas can aya pulpen. Jadi maka Quran mah ditahfidz, hafidzul Quran lantaran ti Rasul mage teu ngalo kertas. Itu maka tahfidzul Quran mah ti Rasulna supaya ngajaga Quran mawinna la hafizun inna nazzalna Qur'ana ala wa nahnu la hafizun. Kami mah ngajaga Al-Qur'an teh gitu. Jadi lain tulisan kadang-kadang tulisannya dirubah-rubah. Kadang-kadang tulisannya salah nulis, kurang titikna, kurang alifna, tapi lu mau diapalkan. Diapalkan. Lahafizun, harapal, kata ya. Itu mah jadi awet. Al-Quran begitu. Beda jadi Injil. Tara ayah menengar Injil, menengar Taurat. Al-Quran beritahuan. Al-Quran begitu. Ngajaga Al-Quran mah, kutalaran. Ngajaga Al-Quran mah. Lain itu tulisan. Tulisan mah. Bisi dirobah-robah lantaran ti malaikat Jibril ka kanjeng Rasul ti kanjeng Rasul ka para sahabat dituntut apalah lantaran salami 23 tahun malah mah kanjeng Rasul lagi sok di bandungan murojaah ku malaikat Jibril teh sumbing malaikat Jibril teh ya Muhammad murojaah jadi ti urujus sok balikan deui geus diturunkeun wa taun teh malaikat Jibril sumbing murojaah. Bisa kerja kanjeng Rasul baca Quran dari bantuan malaikat Jibril di sen kali pak. Tadi nam terakhir masa kanjeng Rasul pada wafat malaikat Jibril sembuh itu dua kali moronya aja ada selamat ya nanti maka satu tahun teh dia terutama dua kali malaikat Jibril teh sebagai Rasul kasih di Fatimah Fatimah itu Jibril datang dua kali moronya aja dua kali saya juga mau turun deh jangan kurang ketamat ya jadi namatkan Quran kanjeng Rasul murojaahna setahun deh dua kali jadi semua jangan masuk ngapalkan Quran gitu tak para sahabatnya gitu saya ngapalkan Quran namanya di zaman Sayyidina Umar Sayyidina Umar di buku pun Sayyidina Utsman di Suratma jadi buku Al-Quran. Dan nama itu ayat titikan di barisan. Terus kan dia ke ayat titikan di barisan itu dikembangkan supaya jama itu perkuat. Namun pahili titik itu, pahili baris itu bisa kalahkan jadi robah. Maka ayat nama disempurnakan tulisan Al-Quran disempurnakan. Ayat itu pilih ngajaknya ditalak. Jadi beda yang turun Taurat atau Taurat sekali itu di luar blok gitu. Dina marmer yang marmer sepuluh marmer maka turun di Gunung Sinai nage ku para sahabat Nabi Musa di para ranggul di Jewang di panggul lantaran ada tetap tiru puluhuran jadi sekali ewang manggul lagi turun Nabi Musa ke Bani Israel ya tinggal iya Taurat Baraca yang ke hiji yang ke dua yang ke sepuluh jadi di Baraca di Musa Dayana tak tuliskan, tak tuliskan saya tak tahu rapa gitu, cara tahu rapa turun nanti gitu benar saran Al-Quran jadi tadi turunkan ke Allah ke Nabi Musa sebab ada kehancuran
Fir'aun. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Eta Taurat teh jadi pedoman supaya kaum kabeh anak-anak menang pituruh di Allah la'allahum yahtadun.